pasca tiga sempat. Untuk ketua Porda yang gak aktif, itu untuk jalan surat apa ini? Penjarakan. Di penjarakan, Pak. Dari partai, kepala kota, atau masih gak ada, apa? Silakan. Karena ini, kepada kesepakatan ini, kita bisa sampaikan ke mereka. Jadi supaya tidak menjadi raja dalam satu daerah yang bisa menegakkan gerakan darah itu. Baiklah, silakan. Mas, saya sebelumnya ya, satu. Ya, terima kasih Pak Joko. Kalau menurut saya ya, ya Pak Joko, kalau memang pun si ketua ini tidak aktif, kesepakatan antar pengurus itu ya kita keluarkan, kita artinya kita nonaktifkan. Cuman kalau misalkan kita tidak melibatkan orang pusat, nah itu akan menjadi masalah di internal kita nantinya, gitu. Jadi misalkan pun nanti kita mau melakukan kasarannya dipecat gitu ya, artinya Pak Joko juga harus datang gitu loh, di rapatnya kita gitu. Terus yang mau saya tanyakan lagi, kriteria ketua nggak aktif ini itu kriterianya apa aja? Apakah dia yang tidak sering hadir pada saat rapat, ataukah dia yang minim ide, atau gimana gitu loh Pak Joko? Oke, masih. Memang kalau urusan ketua, nanti memang pusat harus terlibat. Saya juga nggak ingin dengan konflik gara-gara ini. Biasanya ketuanya kita naikin. Dulu kasusnya di Bodor juga sama Pak Yudis. Yudis itu kita lagi jadi pembina. Sekarang dari apa? Jadi pembina. Kita tetap terbaik karena dulu pernah aktif juga. Sekarang jadi pembina. Nah sekarang si ketua ini, meskipun rekan-rekan dia sibuk banget, tidak bisa kegiatan, minimal dia bisa support. Kayak Mas Karasin kan saat ini lagi ada yang tadi, dia support. Nah, masih bisa tetap. Dan masih bisa diajak diskusi, diajak bicara. Kecuali waktu saya aja lah, katakan Pak Mas itu Pak Kasar misalnya. Pak Kasar ada di Bera ya, ada yang perlu saya Pak Kasar ada. Saya itu sini masih penting. Jomba malah mikir bersaya, malah kacau lagi. Tapi salahnya udah selesai, masa itu kita diskusi selesai. Jangan ya, sekarang udah setengah mulai sekarang. Nanti lagi Pak Kasar lah, kita coba mau baik-baik. Ya kan dia dulu pernah membangun ini, ya kita kasih ke kita Kasar di kursi lagi. Oke, okay. Karena apa? Bagi saya terlalu itu penting. Terkadang orang teman saya di mobil itu saya angkat. Minimal kalau saya nyetir mobil bahwa saya itu saya baca. Itu gak bisa banget sekali ya. Itu saya. Maka begitu saya penting, kalau saya ada angkat itu rasanya kayak bukti informasi itu. Tanya dia, tanya Mas Gita. Sini. Dari nama pengurus di Jawa Timur, di setiap Polda ada SK yang
review setiap setahun sekali atau seperti apa. Jadi kita ada legalitas. Contoh, mohon maaf, namanya kepengurusan bukan hanya KSB, ketua sekretaris pengurusan, tapi ada bidangnya. Jadi kita paham tupoksi kita, oh Porda ini jalannya seperti apa. Saya sendiri melanjutkan dari Porda Jombang ini juga masih meraba-raba. Ini yang tahu di mana dulu. Nah, ini kan menjadi PR juga Pak Joko. Jadi kemarin saya juga sudah usulkan Pak Joko, biar nanti SK itu menjadi hierarki konsideran. Artinya dari pusat sampai dari Porda itu kita punya jalan organisasi itu jalan seperti ini. Komunitas itu legalitas penting. Ya, jadi kalau kita nanti menurunkan ketua itu ada namanya rapat anggota yang dipilih bersama-sama seperti itu, gey. Jadi akan lebih gayeng lah namanya OKOC di sekitar kabupaten. Mungkin itu usulan, terima kasih Pak Joko. SK sudah kita keluarkan ya, kecuali untuk yang Jombang belum, kan masih belum sedangkan susunannya ya. Yang lain sudah, yang bukan SK siapa? Rata-rata semua dapat ya? Mana? Oh, belum, itu Bondo belum. Itu Bondo belum, Pak. Ya, silakan yang belum, yang sudah disimpan aja. Yang belum, silakan informasi ke kita lagi kita bakal. Bangun baginya itu yang tempat saya sampaikan. Itu memang baginya seperti itu. Tapi saya berlagi, kita harus belajar itu. Pak, saya tak ajak itu orang itu. Dan itu jarang, saya tak tahu kan. Ya, tahu kan? Nanti kita berlangsung, gak tahu. Saya bukan masalah, kita berlangsung, gak apa-apa. Saya bukan bukan, gak apa-apa. Saya kira itu ya. Sepakat ya. Dibutuhkan dulu semua. Nanti kita formulasikan lagi. Kita share secara rekomendasi. Kita bareng-bareng di jalankan. Ya, dengan jalan enak, kita pun juga bukan itu juga enak. Saya kira itu dari saya untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.